sini kita bisa lihat ya, di sini untuk lampu LED-nya nih. Nah, di sini ada mode otomatis. Apa tuh mode otomatis? Jadi saat gelap dia akan menyala. Kita matikan dulu lampu di ruangan ya. Dia akan menyala. Ini mode otomatis. Jadi ada beberapa mode di sini, ada mode otomatis, mode manual, mode bersegerakan dan mode timing. Di sini nih di aplikasi. Kita nyalakan lagi lampunya. Yang dikeluhkan adalah gimana caranya supaya tetap menyala? Pertama, bisa manual, kita pencet manual, kemudian di sininya. Nah, kita menyalakan lewat aplikasi. Nah, di sini nih. Nah, ini nyalakan lampu. Nah, ini otomatis ketika manual udah, ini menyala terus nih. Lampu dia akan tidak berhenti, tidak akan mati. Kapan matinya? Ketika nanti ditekan di sini. Di sini ketika digeser seperti itu. Disarankan kita settingnya adalah berdasarkan timing. Nah, timing nih. Di sini lampu LED mode otomatis masuk manual. Ini manual di sini oke. Kalau manual berarti nanti di sininya juga kita on off-nya manual. Ini manual. Nah, ini manual menyala. Ini manual. Sekarang kita masuk ke pilihan lampu LED mode timing. Mode timing, sekarang waktu menyala jam berapa dan waktu mati jam berapa. Kalau mode pemicu mode pemicu artinya ketika ada gerakan dia akan mati selama berapa detik setelah ada gerakan. Misalnya 30 detik sampai 600 detik. Jadi ini lampunya bisa menyala terus menerus ya berdasarkan settingan yang digunakan. Misal kita di mode manual. Oke. Ini sudah di setting mode manual.